Halo, saya Bang Puskin. Mari ikut saya berjalan-jalan. Siapa yang tidak mengenal padi? Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Negara kita termasuk negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Otomatis, padi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi produsen sekaligus konsumen tanaman padi. Dalam kaitannya dengan perumahan, sekarang sudah banyak metode yang digunakan untuk membangun rumah yang cepat, murah, dan nyaman. Tapi tahukah Anda kalau beberapa di antaranya berasal dari limbah? Ya, betul. Limbah atau ampas industri ternyata bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan. Salah satu contoh limbah agroindustri yang bisa diberdayakan untuk bahan bangunan adalah sekam padi. Anda penasaran dengan cara apa sekam padi bisa dijadikan bahan bangunan? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama-tama, tahukah Anda apa itu sekam padi? Sekam padi merupakan hasil samping penggilingan padi sekitar 20% dari gabah kering giling. Sekam mengandung silika yang bersifat sebagai perekat. Karena itulah, sekam padi juga bisa dijadikan bahan bangunan. Inilah alat yang memisahkan padi dengan sekamnya. Jika padi dapat menjadi beras yang merupakan makanan pokok kita, maka sekam padi merupakan limbah agroindustrinya yang dapat diberdayakan sebagai bahan bangunan. Sebelum ada inovasi dan penemuan dari Puslitbang Kim, sekam padi biasanya hanya digunakan untuk makanan ternak atau untuk membantu proses pembakaran batu bata merah. Inilah skema dari fungsi sekam padi, yaitu bisa menjadi bahan bakar dan bahan bangunan. Anda tentu tahu batu bata merah, bukan? Batu bata merupakan salah satu bahan dasar pokok bangunan. Batu bata merah dibuat dari tanah liat. Tanah liat yang telah dicampur dengan air dihaluskan dengan mesin penggiling. Setelah itu, tanah liat dicetak dan dibentuk dengan cetakan batu bata. Sekam padi yang telah menjadi abu bisa dimanfaatkan menjadi bahan batu bata. Komposisinya antara lain, 75% tanah liat dan 25% abu sekam padi.
Batu bata yang telah dicetak, kemudian dijemur dan dikeringkan agar bentuknya menjadi padat dan keras. Setelah kering, batu bata diangkut dan dikumpulkan dalam satu ruangan. Posisi batu bata diatur sedemikian rupa agar membentuk celah di bagian bawah yang berfungsi untuk meletakkan kayu bakar. Sekam padi ditaburkan secara merata pada seluruh tumpukan batu bata ini, lalu siap dibakar. Dengan kandungan zat yang dimilikinya, sekam padi berguna membantu agar proses pembakaran batu bata lebih merata, dan kualitas yang dihasilkan pun lebih kuat. Namun demikian, sekam padi ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai bahan bakar batu bata saja. Berdasarkan penelitian oleh Puslitbangkim, sekam padi juga dapat diolah menjadi papan sekam padi. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan dasarnya. Masukkan sekam padi ke dalam mesin pencampur. Kemudian, siapkan bahan perekat organik. Lalu tuangkan pada sekam padi yang telah berada di dalam mesin pencampur. Lem perekat organik ini terdiri dari 3 jenis, yaitu fenol formaldehid, melanin formaldehid, dan urea formaldehid. Kadar maksimal bahan ini adalah 15%. Kemudian putar mesin pencampur agar sekam padi dan lem perekatnya dapat teraduk secara merata. Lalu, tuang dan ratakan ke dalam panel berukuran 2x1 meter. Tutup panel dengan rapat. Setelah itu, cetakan dimasukkan ke dalam mesin tekan panas atau hot press machine. Atur suhu mesin dengan temperatur antara 140 hingga 180 derajat Celcius, sesuai dengan jenis lem perekat yang kita gunakan. Hot press machine ini akan menekan panel berisi sekam padi sedemikian rupa hingga berbentuk seperti ini. Tebal papan sekam padi ini adalah 15 mm. Selain papan sekam padi orisinil, ada juga papan sekam padi yang dicampur dengan serbuk kayu. Cara membuatnya tidak jauh berbeda. Pertama-tama, masukkan serbuk kayu perekat ke dalam mesin pencampur, lalu putar hingga bahan-bahannya tercampur secara merata. Setelah itu, ratakan adonan serbuk kayu tersebut ke dalam panel yang tersedia. Ratakan dengan seksama agar hasil yang didapatkan sempurna.
Setelah tertabur rata, adonan serbuk kayu kita lapisi dengan adonan sekam padi yang telah diolah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan untuk lapisan yang terakhir, kita aduk lagi adonan serbuk kayu dengan lem perekat, kemudian taburkan di atas dua lapisan sebelumnya. Secara sederhana, proses dasarnya mirip dengan pembuatan kue lapis. Ada tiga lapisan yang kita buat, di mana dua lapisan serbuk kayu mengapit satu lapisan sekam padi. Pasang penutup panel, lalu tekan dengan kuat dan merata agar bentuk adonan menjadi lebih padat. Setelah terbentuk tiga lapisan, maka masukkan ke dalam mesin hot press dan panaskan hingga temperaturnya mencapai 140 sampai 180 derajat Celcius, sesuai dengan jenis lem perekat yang kita gunakan. Hot press machine akan menekan papan yang tadinya tebal menjadi tipis dan padat seperti ini. Biasanya, untuk membuat satu buah papan diperlukan sebanyak 4,5 kg serbuk kayu. Setelah beberapa saat, kita akan mendapatkan papan sekam padi dan serbuk kayu yang telah jadi. Inilah papan sekam padi dan serbuk kayu. Sebelum siap digunakan, kita tentukan terlebih dahulu ukuran papan sekam ini. Panjang dan lebar papan ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu, potong dan ratakan papan untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Nah, inilah hasil akhir dari papan sekam padi. Hebatnya sekam padi ini, ia tidak hanya bisa menjadi papan, tapi juga bisa difungsikan untuk membuat konblok. Campurannya adalah 6 bagian pasir, 1 bagian semen, dan 2 bagian abu sekam padi.
masukkan dalam mesin pencampur agar teraduk merata. Proporsi campuran antara semen dengan sekam padi adalah 1 dibanding 4, yaitu 1 semen dibanding 4 sekam padi atau maksimum 20%. Masukkan adonan yang telah tercampur pada cetakan konblok. Adonan ini akan dibentuk oleh mesin mencetak. Setelah berbentuk konblok, segera jemur dan biarkan hingga kering dan mengeras. Dan jadilah konblok dari sekam padi. Apa saja manfaat dari papan atau konblok sekam padi ini? Digunakan untuk langit-langit dan dinding partisi non-struktural. Menunjang program pembangunan rumah sehat sederhana. Menciptakan lapangan kerja. Dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dari padi kita menuju ke bambu. Bambu sebenarnya adalah bahan bangunan yang sudah lama dikenal, namun dalam kemajuan teknologi saat ini masih tergolong sedikit diminati oleh masyarakat. Sebenarnya, dengan sentuhan teknologi yang tepat guna, bambu bisa menjadi jenis bahan bangunan yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini dikarenakan bambu memiliki sejumlah potensi, diantaranya pohon bambu mudah tumbuh sehingga mudah didapatkan, harganya relatif murah, dan mudah dalam proses pengerjaannya. Memperkenalkan panel bambu sebagai bahan bangunan masa depan. Cara membuatnya pun tergolong mudah dan sederhana. Pertama, batang bambu dibelah menjadi dua bagian. Lalu, bersihkan buku atau nodia bambunya. Belahan bambu ini kita masukkan ke dalam mesin penekan bambu atau bambu crusher supaya permukaan bambu berbentuk rata. Masukkan bilah bambu ke dalam bambu crusher ini sampai mendapatkan bentuk permukaan yang benar-benar rata. Langkah selanjutnya, kita lumuri mesin glue spreader dengan lem. Fungsinya adalah untuk merekatkan beberapa bambu menjadi satu. Masukkan beberapa bambu secara bersamaan sampai sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Salah satu kelebihan dari panel bambu ini adalah beratnya yang ringan sehingga tidak membutuhkan banyak orang untuk mengangkatnya. Beginilah hasilnya setelah beberapa bambu direkatkan menjadi satu. Untuk langkah selanjutnya, susun bambu yang permukaannya telah rata dalam satu tempat. Lalu masukkan ke dalam mesin press atau kempa. Tutup papan bambu yang telah tersusun dengan kertas plastik dan terakhir dengan seng.
Lalu atur posisi pada ketinggian yang sesuai dengan mesin. Untuk langkah terakhir, biarkan mesin pres atau kempa ini yang mengerjakannya. Dengan kekuatan yang telah kita atur, mesin ini akan menekan bambu hingga sesuai dengan ukuran yang kita inginkan.